Here's where our journey begin to infinity, where lives and dreams pervaded to our creation. We are here beside you in lust and despair, and you become our inspiration in compassing the fiction and reality. For now and then, today and forever, we welcome you to our world, to our world, to our world, to our world, to our world. Thank you.
Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan penampilan kita malam ini. 5 jam ke depan. Oh, 5 jam. Okay, this is kerabu bentuk mau jadi sama Risa dan Juang, ya saat itu menemukan kesamaan visi aja ya mengenai bermusik bareng dengan apa namanya saat itu ya dengan Risa dan Juang gitu, karena apa yang gue dengar saat itu bareng apa yang gue dengar saat itu sama Juang ya kurang lebih sama gitu ya, terus juga dengan Risa emang dulu udah ngeband bareng lah, jadi kurang lebih kita menemukan kecocokan aja saat itu. Ketika Juang bilang nggak bisa nerusin, itu sebenarnya kemauan Juang sendiri sih gitu ya. Juang bilang nggak bisa nerusin Homogenik, ya orang pertama yang kita pikirkan adalah Dea saat itu. Single yang dikeluarin tahun 2016, itu siapa?
Pertama kali aku denger Homogenik dan akhirnya suka itu tuh dari lagu Untukmu Duniaku. Kira-kira 14 tahun yang lalu, itu pas aku SMP. Gue pertama kali tahu Homogenik itu mungkin udah cukup lama, dari lagu Kekal, salah satu lagu dari album pertama Homogenik, Efek Simfoni. Gue suka banget sama musiknya. Aku suka, rasanya kayak klik karena seakan-akan kayak bisa menerjemahkan emosi yang dirasa dengan tepat. Waktu itu juga gue masih emo-emonya, jadi musik dan lirik yang disampaikan tuh lumayan ngena banget ke gue. Lagu selanjutnya ini spesial. Ini lagu selanjutnya spesial yang kita bawain ini adalah lagu pembuka di album kelima Homogenik. Baru saja singlenya kita keluarkan bulan lalu, beberapa minggu yang lalu. Buka hati, buka kembali. Ada yang udah tahu pada lagunya, udah pada tahu belum? Nah,
Nah, malam ini spesial, saya pengen teman-teman semua yang ada di sini ikut nyanyi ya. Oke? Bantu saya nyanyi. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok, oke? Kelompok 1. Ini batasnya mana ya? Oh, teteh ini yang pakai kerudung ya. Kelompok 1, suara 1. Dari sini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 sampai sini ya. Suara 2. Dan ini suara 3. Ya. Kita latihan dulu yang kelompok 1 ini ya. Ikutin saya. Suaranya yang keras, oke? Gini bunyinya. Indah. 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 Coba dengar suaranya mana? Kurang keras. Lagi coba. Indah. Sekali lagi ya. Indah. Oke, bisa ya? Indah gitu ya. Indah. Oke, kita pindah ke suara 2. Indah. Indah. Gitu ya. Indah. Coba dengar suaranya. Kurang keras. Indah. Sekali lagi. Indah. Sip. Kita pindah ke kelompok ketiga, suara 3. Siap? Gini ya. Indah. Paling susah, aku protes. Indah. Cobain ya. Indah. Lagi yang keras, kurang keras. Indah. Paling susah tapi paling keras suaranya. Tepuk tangan dong. Indah. Oke, kita coba ya. Dari 1, 2, 3. Oke. Indah. Terus.
dengarnya. Makasih banyak ya udah ikut nyanyi. Pertama banget homogenik mulai ya, Juang tuh suka minjem alat tuh saya. Suka minjem alat, suka berbagi info mengenai software. Tahu yang namanya Reason dulu ya, saya tuh sempat ingat banget dulu tuh ke si Juang tuh minjemin tuh alat gitu ya, ada CD dan beberapa apa segala macam. Sama si CD Reason itu buat bikin musik. Nah, pas Juang dulu cabut, udahan dari homogenik, langsung ditarik. Homogenik juga dulu waktu itu lagi proses mau ke album pertama. Jadi lagu udah ada kayak buatan Juang tuh ada 3 gitu kan pasang atau 4 lupa lah. Nah, sisanya diterusin. Dan lagu selanjutnya kita balik lagi dulu ke album ketiga homogenik. Yang tahu lagu yang ikut nyanyi, oke? Okay? Sekarang saya minta bantuannya buat clap your hands, oke? Okay? Tepuk tangannya. Thank you.
could see you light. Take all the fires on me. It's all my desire, but you just surrender. Take all the pain. Now, I want you please to welcome Risa Saraswati. Minta berjaya kembali.
Ketika sama saat terhenti tengah jalan, udah beda visi aja gitu ya. Jadi lu ya kemahannya cuman intinya dari Risa ya gitu ya. Risa mah bisa dibilang kita separuh karir kita bermusik kan bareng sama Risa kan. Separuhnya lagi sama Manda. Cuman emang ya dulu ada beberapa hal yang bikin kita kayaknya udah gak nyaman sama Risa. Oke, okay. Saya grogi, udah gak bisa joget kayak dulu lagi. Oh tenang, nanti saya akan joget lah untuk homogenik malam ini. Oke, okay. Aduh sedih gini. Ini lagu pertama homogenik ya.
Sekali lagi tepuk tangan untuk Homogenic. Gila, ini adalah band yang membesarkan saya. Saya tahu segalanya dari 7 tahun bersama Homogenic, dan buat saya sampai sekarang memorinya masih melekat dalam hati saya. Tepuk tangan buat Xavier juga. Nak, gimana nak? Udah mulai kita ya? Oke. Okay. Ini sih harus nyanyi bareng. Saya boleh minta agak diredupin lampunya. Musik mereka tuh membawaku ke rangkaian emosi yang baru dan menerjemahkan perasaan yang aku rasa yang saat itu tuh belum bisa aku pahami atau belum bisa aku definisikan. Ketika Risa digantikan sama Manda, itu menurut gua musiknya berubah jadi lebih cerah di album ketiga. Jadi menurut gua tetap sesuai mungkin dengan
apa yang lagi gue rasain saat itu. Mungkin kehidupan lagi berwarna-warnanya. Dan karena aku sering dengerin homogenik, akhirnya mereka juga turut hadir di berbagai fase kehidupan aku. Fast forward ke hari ini, masalah-masalah yang ada, kejadian-kejadian yang ada bikin lupa akan prinsip hidupku sendiri. Nah, di momen-momen seperti itu, kalau misalkan aku mendengarkan homogenik, aku tuh semacam kayak teringat dibawa ke memori belasan tahun yang lalu. Terima kasih kepada homogenik yang sudah mengundang saya untuk reunian malam ini. Tepuk tangan. Lagu ini nyanyi bareng ya. Thank you.
Jadi aku masuk ke Homogenik itu tahun 2009. Manda tuh ada rekomendasi dari beberapa orang, terus juga karena kita juga Manda itu pernah nyanyi di Sofa Andes. Manda mau itu hanya open kan? Manda gini, pulang, gimana tuh, gini, ya udah tuh. Dia mah bisa gitu kita bentuk nih. Ternyata oke, cocok gitu. Ya udah akhirnya aku bergabung sama Homogenik. Lalu ya udah dari mulai album Let a Thousand Flowers Bloom tahun 2010 launching sampai sekarang. Oke, sekarang kita mau mengajak satu teman kita yang banyak membantu kita di album ketiga dan keempat. Gebek. Apa kabar, Bek? Sehat? Go CS Bek katanya. Belum dinyalain, Bek. Oke, jadi mau cerita sedikit tentang Gebek. Ya, Gebek banyak banget membantu Homogenik. Kita mau membawakan set yang kita bawakan waktu radio show. Ada yang pernah nonton radio show nggak, teman-teman? Iya. Ya, saat itu kita bareng sama Gebek. Satu bis bareng sama teman-teman Xavier dari Bandung. Pergi ke Jakarta. Xavier mana, Xavier? Masih ada aja, sekarang udah pada gede, dulu masih pada SMA, SMA, awal-awal kuliah gitu ya. Sekarang udah menjadi orang sukses semua, tepuk tangan. Oh, udah siap? Oke. Okay. Radio. Oh,
what is so for me reminds me of something that I couldn't afford.
Terima kasih MI. Kalau di akunya sendiri sih ya nggak ada ya, karena memang aku sih ya benar-benar nggak ini aja gitu, nggak ngerasa beban aja gitu, yang nyanyi dengan cara aku sendiri. Dia pasti bakal rame, pasti bakal pro kontra. Untuk penggemar-penggemar homogenik yang dulu, bebannya ada di Manda ya yang berat gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Manda bisa mengayomi beban itu dengan baik gitu ya. Suka banyak aja yang bilang, Mbak, ditunggu pembuktiannya waktu itu sebelum keluar ya. Sebelum waktu albumnya belum keluar deh gitu. Begitu pas keluar ya mereka kaget gitu kan. Wah, beda banget ya gitu. Masih dari album ketiga. Single pertama di album ketiga. Seringan awal. Thank you.
selalu tersirat. Ku ada untuk kau saja. Oh,
Jadi waktu itu aku hamil yang kedua. Terus juga saat itu juga saya juga EGS3 gitu ya, dan ya secara kehidupan lagi kurang bisa bagi waktu aja gitu ya untuk si Om Ojo ini gitu. Nah, pertemuan ini ya, kemana Mas Dina? Kayaknya nggak mungkin ini, Om, adalah kita lu turun beresin urusan lu, gue beresin urusan gue. Lagu mah sepuluh hari. I love you.
Dina teh ngasih satu lagu de ini Memories dari Last Dream. Memang di situ aku ngerasa nggak ada beban dan kita juga bikinnya bareng-bareng berdasarkan cerita hidup masing-masing. Kita progressing terus gitu, dan kalau dibilang keterlibatan gitu ya, keterlibatan Dea, Manda juga banyak gitu ya di album yang Stafford ini. Itulah yang menjadi semangatnya kita gitu. Oh, ini yang kita berdua masuk, gak termasuk Manda juga otomatis gitu. We'll be right back.
Aku sama keluargaku ada musibah gitu kan ya. Kita kehilangan anak pertama. Udah gitu itu berat banget. Sempet down, sempet ya semuanya, semua bukan cuma keluarga kita aja semuanya. Termasuk Homogenik sendiri gitu. Sampai pernah kepikiran lanjut bermusik apa enggak gitu kan ya. Kondisi ya saat itu gitu. Ketika aku lagi di masa terburuk dalam hidup gitu, terpuruk-puruknya, pokoknya level tertinggi galau dalam hidup nggak pernah dibayangin itulah gitu. Itu jadi kita bikinnya juga, wah take-nya juga berkali-kali, ini nggak bisa nyanyi lagi gitu kan, saking ke bawah suasananya. Jadi karena pada akhirnya memang semuanya akan menjadi kenangan, terserah kita yang kita mau jadikan kenangan itu jadi kenangan yang cepat berlalu atau kenangan indah yang bisa kita kenang selamanya. Mudah-mudahan malam ini juga menjadi kenangan indah yang bisa dikenang sama teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Saya mau ngucapin terima kasih
Saya tadi belum ngucapin terima kasih. Terima kasih banyak untuk DJ-DJ. Terima kasih banyak untuk para sponsor kita, Bodypack, Tiga Negeri, siapa lagi ya? Atap, Ivy, Creator Studio, Pada Panik, Moral, Studio Moral, Adika. Dan terima kasih banyak untuk tim Homogenik yang gak kenal lelah untuk menjadikan acara ini menjadi sempurna ini. Dan tentunya yang hadir di sini, terima kasih banyak. Dukungan kalian benar-benar berarti sekali buat kami. Dan lagu ini lagu terakhir. Lagu terakhir di malam ini. To feel you.
setnya gimana caranya? Band baru aja, band baru, homogenik baru, bertiga gitu ya, tapi masih homogenik. Tapi kita kembalikan ke nafas awalnya waktu baru bikin gitu, homogenik. Dan kalau nyari homogenik di web juga kan keluarnya Bjork lagi gitu. Kita ya udah akhirnya sepakat gitu, kita ganti aja yuk HMGNC, karena kalau nyari HMGNC pasti keluarnya langsung kita gitu. Harapannya sih gue lebih pengen lebih explore lagi gitu ya sama lagunya homogenik, pengen lebih justru lebih effortless, sehingga ketika kita effortless kita jujur aja gitu. Karena sudah pencapaian kita sekarang lebih ke gue pengen bikin lagu yang gue juga puas banget gitu bikinnya, terus orang-orang juga suka sama lagunya gitu ya, dan suka juga gak berarti harus melejit juga, cuman yang pasti gimana caranya effortless tapi lagunya tetap enak didengar. Banyak suka duka drama yang terjadi dari sebelum dari acara ini, apa dari perencanaan konser ini sampai beres. Saya juga gak nyangka sih, maksudnya bisa sewah ini gitu untuk rilis party homogenik yang album kelima ini. Sebulan ini lah saya benar-benar pikiran saya untuk homogenik gitu. Semua hampir tiap hari saya ngerjain buat konsernya, dari mulai persiapan tiket, hubungan dengan klien, hubungan dengan homogeniknya sendiri, internalnya sendiri, juga ngurus-ngurus promo yang lainnya. Dari banyak drama, pertentangan-pertentangan, tapi tetap aja intinya mah semua satu nama buat homogenik ya. Kalau misalkan ngomongin konser kemarin tuh, kalau misalkan dibilang sangat singkat lah satu menit, koordinasi juga sangat singkat, harus bisa sesuai dengan karakter dan moodnya homogenik sendiri. Jadi akhirnya memutuskan untuk bermain lampu, lighting dengan konsep apa ya, beda lah, beda dari yang sebelumnya. Di EV sendiri juga belum pernah buat set lampu yang seperti itu, jadi kita coba hitung apa sih, dari dinding atas, ceilingnya, kemudian ya dihitung-hitung kita masih masuk juga, bulak balik ke EV untuk survei hampir 4 kali untuk hitung, ternyata hasilnya ya kayak kemarin tuh. Terharu sih, gue terbawa sama suasana permainan dari musik visual, emosi jadi kebawa. Homogenik kemarin, kenapa kita mau berkolaborasi dengan Homogenik? Karena saya melihat ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang bisa diolah lagi nih. Awalnya kita ada sebuah keraguan nih gitu, bisa nggak kita menyelami ini? Tapi akhirnya setelah berkomunikasi dengan baik, dengan persiapan yang baik, komunikasi yang lancar, dengan kerjasama yang baik dengan pihak homogenik, pihak semua pihak, akhirnya alhamdulillah gitu, secara hasilnya bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Akhirnya jadi gitu. Pecah telur, terima kasih banyak. Kembali ke dunia nyata besok. Gila, seneng banget, capek. Persiapannya semuanya maksimal banget. Oh, dari mulai yang homogeniknya, kita latihan mindeng-mindeng semua suaranya, latihan tiap hari, 6 jam. Sudah gitu juga, tim-tim produksi juga, gila-gilaan. Ada Bandil, ada Kusmu, ada Dewe, ada Adi, tim dari Atap, dan kreator video. Pokoknya semuanya udah pengen banget, dan kita bahagia banget. Seneng banget.